Oke, sudah kelihatan ya screen dari saya. Sudah, Mas. Oke, jadi pagi ini saya akan sampaikan sedikit paparan tentang bagaimana peluang karir atau mungkin lebih tepatnya bagaimana sikap kita menghadapi pandemi ke COVID-19 dan juga ketidakstabilan harga minyak. Oke, ini kurva yang banyak beredar mungkin di media massa. Biasanya kurva itu hanya ditunjukkan satu kurva. Satu kurva bentuk lonceng seperti ini atau bell shape curve. Tapi di sini saya coba sampaikan ada data dari Rystad Energy. Ini menunjukkan bahwa ada skenario yang mungkin terjadi, dan ini sepertinya skenario yang akan diterapkan di UK, bahwa mereka akan menetapkan apa yang disebut lockdown dan relax secara cycle. Jadi saat ini UK dalam kondisi lockdown, kasus sudah mulai menurun, tapi karena lockdown ini seperti kita tahu mengancam roda perekonomian, jadi pemerintah berencana untuk melonggarkan lagi, tapi kalau dilonggarkan lagi ada risiko kasus akan naik, kemudian akan di lockdown lagi hingga kasus turun. Jadi intinya pemerintah berharap bahwa kasus ini, jumlah kasus masih bisa tertangani dengan jumlah ICU yang ada. Jadi di sini saya ingin tunjukkan bahwa ini mungkin akan menjadi new normal bagi kita, bahwa siklus lockdown, relax ini akan terus berlangsung sampai ditemukannya vaksin dan vaksin tersedia secara luas di masyarakat. Oke, apa dampak dari lockdown? Seperti kita tahu, semua transportasi berhenti, dan ini saya sampaikan juga masih dari Rystad, bahwa penerbangan sudah sangat jauh berkurang, bahkan di beberapa maskapai sudah full stop, seperti kalau di Eropa ini EasyJet ini seperti Indonesia sama maskapai berbiaya rendah, dia sudah cancel. Kemudian ada maskapai lain, Norwegian Air, itu justru dia sudah mengajukan kebangkrutan. Di sini angkanya bisa sampai lebih dari 90% pengurangan jumlah penerbangan berjadwal. Karena di sini saya juga tinggal di dekat Gatwick, jadi Gatwick ini bandara dengan runway tunggal yang paling padat di dunia. Jadi kerasa banget suasana kalau nggak ada pesawat di sini, karena biasanya hampir tiap antara 5-10 menit selalu ada suara pesawat. Oke, ini lanjutnya data tentang road traffic. Jadi di sini ada data di Indonesia, mungkin ini data di Jakarta. Ini kalau lihat ada pengurangan di sini, angkanya sekitar 50%. Saya rasa udah lebih, karena ini mungkin data masih dari satu bulan yang lalu. Kemudian apa dampaknya terhadap kebutuhan minyak? Yang pasti akan terjadi penurunan kebutuhan minyak seperti kita tahu. Diperkirakan di bulan April ini ada pengurangan sekitar 28 juta barrel per day. Dan ini diperkirakan kondisi terburuk, karena di Eropa sendiri sekarang beberapa negara seperti Italia sudah mulai melonggarkan, Jerman juga sudah, Norway juga sudah, UK mungkin minggu depan atau dua minggu lagi. Jadi diharapkan bulan Mei ini sudah mulai naik lagi kebutuhan minyaknya. Oke, lalu apa dampaknya terhadap industri? Mungkin teman-teman udah akrab dengan kurva yang bentuknya seperti spiral itu. Itu sebenarnya data dari Mesir. Ini saya coba sampaikan data dari Moody's. Moody's ini credit rating agency, data provider. Dia menunjukkan beberapa industri berdasarkan exposure terhadap COVID-19. Di sini saya cuma sampaikan bahwa industri migas ini kondisinya sekarang moderate exposure. Artinya masih banyak industri lain yang lebih parah. Seperti kita tahu, industri pariwisata itu yang paling terdampak, dan juga penerbangan, kemudian seperti restoran, dan juga di sini disebutkan retail yang bukan makanan.
Ini saya sampaikan juga survei dari perusahaan lain, dari Brands, tapi ini sepertinya data dari US. Ini terlihat pengurangan jumlah pegawai yang paling tinggi kalau dari survei ini adalah dari sektor restoran, lalu hospitality, dan sepertinya oil and gas ini masuk di sisi tengah ini, tapi kita lihat angkanya pun cukup besar. Bahkan di healthcare pun menunjukkan penurunan, walaupun mungkin data ini bisa kita pertanyakan juga karena di beberapa rumah sakit kita tahu kondisinya overload dan dia butuh tenaga kerja tambahan. Nah, ini data yang lebih pasti lagi. Jadi ini data dari kapitalisasi saham. Ini dikumpulkan oleh McKinsey, salah satu lembaga konsultan ternama di dunia. Ini sebagian besar kalau perusahaan minyak mereka listing di New York Stock Exchange. Jadi kita lihat di sini ada penurunan harga saham sampai rata-rata sekitar minus 34% untuk industri migas. Sementara kalau industri lain yang terkait, industri hilir, ini di sini chemical hanya sekitar 18%. Sementara kalau electricity dan juga natural gas ini mungkin hanya sekitar antara 10-12% penurunan. Jadi kita bisa lihat bahwa dampaknya sangat terasa di industri migas. Dan ini saya sampaikan juga data dari Global Data. Ini tiga oil food service, Schlumberger, Baker, Halliburton. Ini terlihat penurunan nilai sahamnya sangat drastis. Berkisar lebih dari 50%. Kalau kita lihat di sini, kalau Schlumberger dari 55 ke 21, Halliburton dari 21 ke 6, jadi bisa hanya sepertiganya nilainya. Oke, ini di headline Journal of Petroleum Technology, ini majalah dari SPE, di bagian Human Resource, saya kumpulkan data-data mulai dari awal Maret sampai akhir April. Ini terlihat hampir semua perusahaan mengumumkan pengurangan pengeluaran atau cost cutting dan juga pengurangan jumlah pegawai. Nah, ini saya sampaikan juga data dari Global Data. Jadi secara global di industri migas, yang paling utama adalah CapEx realignment. Jadi semua perusahaan, mereka sudah mengumumkan pengurangan CAPEX dan OPEX karena mereka harus menyesuaikan dengan penurunan harga minyak yang diperparah juga dengan pandemi COVID yang mengurangi permintaan minyak. Kemudian dari sisi tenaga kerja, sudah pasti dengan berkurangnya aktivitas, terutama di industri jasa migas, mau nggak mau mereka harus mengurangi jumlah pegawainya. Ini merata di semua, hampir semua perusahaan sudah melakukan pengurangan pegawai. Ini saya sampaikan lagi data kali ini dari Rystad. Di sini Rystad mengumpulkan data yang disebut Service Price Index. Jadi ini untuk menunjukkan harga rata-rata industri jasa migas. Ini bermacam-macam industri, mulai dari EPCI, Engineering, Procurement, Construction, Installation, Drilling, Maintenance, Seismic, Subsea, dan juga Well Service. Di sini terlihat yang mengalami penurunan paling tajam ini di sektor drilling, karena kita tahu ini sektor yang bisa dibilang paling mahal di antara semua jasa migas. Sebenarnya kalau kita lihat penurunannya, antara 2014 sampai 2016 ini jauh lebih tajam, jadi sekitar 30%, lebih dari 30%. Kalau untuk drilling, kalau rata-rata mungkin antara 25%. Tapi kalau kita lihat dari sisi nominalnya, tahun 2020 ini setelah pandemi COVID ini, secara nominal nilainya lebih rendah lagi. Walaupun kalau kita lihat dari penurunan dari tahun 2019, mungkin rata-rata sekitar 8-9%. Jadi dampaknya apa? Dampaknya jelas ke tenaga kerja, mulai dari yang paling ringan itu penurunan
kompensasi ini bisa berupa penurunan gaji, pengurangan benefit, pengurangan bonus. Kemudian yang lebih parah lagi yaitu disebut furlough. Ini bahasa gampangnya pengurangan jumlah hari kerja atau jumlah jam kerja. Jadi misalnya normalnya kerja kantoran 5 hari seminggu jadi 4 hari seminggu atau 3 hari seminggu. Atau misalnya yang kerja rotasi 2 minggu kerja 2 minggu off bisa jadi 2 minggu kerja 4 minggu off. Yang artinya ya bayarannya lebih rendah lagi. Kemudian pasti ada layoff atau pemecatan. Dan untuk mungkin teman-teman yang fresh graduate ya mau nggak mau rekrutmen ini akan dihentikan dulu. Jadi sebelum presentasi ini saya coba iseng-iseng survei di kampus development center di beberapa universitas di Jawa. Memang di awal 2019 sebenarnya beberapa perusahaan migas membuka lowongan seperti Schlumberger, Halliburton. Saya tahu mereka buka lowongan di Februari, Maret. Tapi karena adanya pandemik ini sepertinya dipospon dulu, di-stop dulu proses rekrutmen itu. Menunggu sampai harga minyak membaik. Dan ini saya coba sampaikan satu paper dari SPI. Nomor 195908. Jadi paper ini tentang enrollment petroleum engineering dari tahun 56 sampai 2019 di Amerika dan juga beberapa universitas Amerika universitas di luar Amerika yang punya program petroleum engineering. Jadi terlihat bahwa jumlah lulusan ini sangat terkait dengan siklus harga minyak. Jadi terlihat di sini pada saat setelah harga minyak jatuh 2008 lalu bangkit lagi dengan cepat, kemudian mencapai kejayaan di 2010-2014, ini jumlah lulusannya sangat banyak. Tapi pada saat krisis 2015-16, langsung jumlah lulusannya berkurang drastis. Dan ini sebenarnya kalau diperpanjang, ini kurvanya masih mirip. Dan apa dampaknya terhadap pasar tenaga kerja, artinya akan terjadi oversupply atau kelebihan supply di sisi tenaga kerja, sementara dari sisi kebutuhan tenaga kerja dari industri migas akan sangat jauh berkurang, artinya akan terjadi oversupply seperti halnya kondisi minyak seperti saat ini. Dan kalau kita lihat di kondisi di Indonesia sendiri, mungkin di 2004 saat saya lulus, hanya ada beberapa universitas yang punya jurusan perminyakan. Seingat saya di situ pada saat itu ada ITB, Trisakti, UPN Veteran, lalu Universitas Islam Riau yang dari diploma, ada Akam Migas Sepu yang sudah lama, lalu ada STT Migas. Tapi sekarang kita tahu sudah lebih dari itu, yang di jenjang S1 ada Universitas Pertamina, ada Tantri Abeng, ada Universitas Bayangkara, ada UNPROK, Universitas Proklamasi. Dan di diploma pun juga ada, sekarang Akam Migas ada di Palembang, ada yang di Balongan. Jadi kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah institusi bertambah, otomatis jumlah lulusan pun juga bertambah dengan pesat ya. Sementara ya kita tahu kondisi seperti saat ini tenaga jumlah lowongan pun sudah jauh berkurang. Ini saya sampaikan lagi studi dari SPI paper yang lain. Ini sangat terkenal, The End of Petroleum Engineering as We Know. Jadi paper ini menjadi paper yang paling banyak di-download pada saat itu. Ini ditulis oleh salah satunya Nathan Mehan. Beliau adalah SPI Presiden. Kalau tidak salah tahun 2017. Jadi saya coba sampaikan kesimpulan dari paper ini, yaitu PE ini closely associated with only one industry, jadi industri migas termasuk geothermal. Dan di situ disebutkan bahwa the next generation of petroleum engineer will have to address demand for sustainability, lower carbon intensity, and needs for radical productivity improvement. Ini sangat pesannya sangat jelas di sini.
Dan ini salah paper yang sudah tadi datanya saya sampaikan di slide sebelum ini juga menarik kalau teman-teman mau baca. Lalu sekarang saya coba lebih elaborasi bagaimana industri migas ke depannya. Seperti kita tahu sekarang banyak perusahaan migas dan juga jasa migas mereka melakukan rebranding dari oil and gas company menjadi energy company. Ini termasuk salah satu perusahaan jasa migas, Baker, itu sekarang melakukan rebranding, mereka menyebut sebagai energy technology company. Jadi terlihat bahwa fokus mereka sekarang sudah bergeser lebih luas ke energi. Di sini saya coba sampaikan ada dua tren besar di industri migas masa depan. Yang pertama yaitu digitalization. Apa sebenarnya motif dari digitalization ini? Yang utama adalah digitalization ini bisa menjanjikan cost and operational efficiency. Jadi diharapkan biaya bisa lebih murah, dari sisi operasional bisa lebih efisien, dan juga bisa meningkatkan safety di lapangan minyak. Apa saja yang termasuk dalam digitalization? Ini mulai dari IoT, atau kalau di industri migas biasa disebut digital oil field. Jadi ini pada intinya menerapkan banyak sensor untuk mengukur berbagai parameter, termasuk sekarang sudah ada teknologi untuk mengukur parameter-parameter di downhole. Jadi kita bisa memantau secara real time. Kalau dulu kan, kalau kita misalnya mau memantau kondisi di bawah sumur, kita harus running logging. Kalau sekarang bisa dalam kondisi real time dipantau. Lalu dengan banyaknya sensor, otomatis kita akan menghasilkan banyak data. Di sini peran data science menjadi sangat penting. Kemudian cloud computing juga semakin populer sekarang. Jadi banyak software-software technical seperti software untuk karakterisasi reservoir ini sekarang sudah berpindah dari standalone base ke cloud base. Dan juga industri migas mulai menggunakan machine learning, artificial intelligence untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk melakukan interpretasi dari data logging. Di sisi service juga saya barusan baca paper tentang penggunaan artificial intelligence untuk mendeteksi kerusakan coating misalnya di permukaan kapal, di bagian luar dari kapal. Kemudian automation juga sedikit demi sedikit mulai menggantikan peran manusia, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti kalau di drilling rig yang terbaru itu sudah ada robot yang bekerja di rig floor. Jadi kita tahu di rig floor itu lokasi yang paling berbahaya, terutama untuk pekerjaan yang bongkar pasang pipa, itu sekarang sudah ada robot yang menggantikan, jadi orang tinggal duduk di dalam kabin, dia mengoperasikan robot itu, jadi risikonya jauh lebih kecil. Lalu yang menarik adalah apa yang disebut digital twin. Digital twin ini sebenarnya representasi suatu objek yang nyata menjadi objek digitalnya. Jadi katakanlah ada satu anjungan lepas pantai, kita punya representasi digitalnya, jadi kita bisa bermain-main di objek digital itu dulu sebelum kita terapkan di objek nyatanya. Oke, saya beranjak yang ke tren berikutnya yaitu energy transition. Jadi apa motif dari energy transition? Yang utama adalah ini adalah adanya tekanan dari publik kepada industri migas bahwa industri migas ini menyumbang banyak polutan, terutama polutan karbon, berperan dalam perubahan iklim. Dan kita tahu di negara-negara maju, terutama di negara Eropa, ini sekarang concern terhadap perubahan iklim ini sangat kuat, sehingga tekanan kepada perusahaan migas pun menjadi semakin kuat. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan migas? Jadi sekarang mereka mulai yang paling gampang atau kadang kita sebut low hanging fruit itu mereka mulai menggeser portofolionya, jadi yang tadinya portofolio lebih banyak ke minyak sekarang bergeser ke portofolio gas. Kemudian mereka juga melakukan apa yang disebut emission monitoring on control, terutama untuk flare, kemudian fan. Jadi mereka ingin, industri migas ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka bisa memonitor
polutan yang dihasilkan dan juga mengurangi seminimal mungkin dari operasi eksplorasi dan produksi migas. Kemudian dari sisi company, mereka juga mulai melakukan diversifikasi ke teknologi terbarukan. Misalnya Equinor, atau dulu disebut Statoil, perusahaan Norwegia, mereka mulai gencar berinvestasi di wind turbine. Kemudian Total dari Prancis, mereka sudah lama berinvestasi di teknologi baterai. Lalu mereka juga sudah melakukan investasi di teknologi-teknologi baru yang terkait dengan energi. Misalnya Exxon itu mereka mulai riset mengembangkan biofuel dari bahan alga. Lalu di beberapa perusahaan juga mulai mengembangkan energi berbasis hidrogen. Jadi dari hidrokarbon yang diproduksi, mereka memisahkan karbonnya, kemudian mereka menggunakan hidrogennya sebagai energi. Nah, lalu karbonnya mau diapakan? Nah, itulah teknologi yang disebut carbon capture and storage yang sudah dipaparkan di awal oleh Mas MJ. Karbon ini akan ditangkap, lalu akan disimpan. Meskipun saat ini teknologi ini masih dianggap cukup mahal, tapi kedepannya ini akan menjadi satu tren besar di industri migas. Lalu apa yang diharapkan dari dua megatren ini? Yang tujuan utamanya adalah sustainability atau keberlanjutan industri migas. Mereka dengan dua tren besar ini diharapkan bisa mendapatkan efisiensi kapital yang lebih tinggi, artinya mereka bisa memberikan hasil ke investor lebih tinggi lagi dengan tetap bisa mengurangi carbon footprint. Jadi mereka bisa menunjukkan bahwa migas ini bisa juga menjadi sebuah industri yang bersih. Jadi inilah masa depan industri migas atau industri energi. Lalu seperti apa sebenarnya energi itu sendiri? Jadi di sini saya tunjukkan bahwa sebenarnya energi ini sangat luas cakupannya. Yang terkait langsung ini ada beberapa disiplin. Mulai mungkin teman-teman hanya terbatas awalnya melihat di petroleum dan mining. Tapi di sini ada juga dari chemical, physics, mechanical, electrical. Mereka semua terkait langsung dengan energi. Dan di sisi kiri, ini dari sisi technical yang mungkin terlibat langsung, mulai dari GNG, matematik dan computer science, ini sekarang menjadi data science, lalu di HSE. Tapi jangan lupakan bahwa di sektor energi ini juga luas, ada banyak non-teknis yang terlibat di sini. Mulai dari manajemen, ekonomi, supply chain, legal, HR, politik, hingga public relation. Misalnya saya ambil contoh dari public relation. Jangan sepelekan sektor ini, karena kalau teman-teman ikut dari diskusi dengan Pak Aye dan Pak Bagus yang tentang resiliensi, salah satu skill penting untuk kedepannya adalah storytelling. Jadi public relation ini sangat penting untuk mengemas bagaimana industri energi kedepannya ini menjadi sebuah industri yang mampu menjawab tantangan zaman, yaitu tantangan perubahan iklim. Di satu sisi, mereka bisa menunjukkan pentingnya industri ini bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagai contoh, beberapa pemimpin perusahaan energi, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa jika perubahan iklim ini menjadi masalah nomor satu di dunia, kita harus menyetop industri migas. Tapi jika kemiskinan, akses terhadap energi murah ini menjadi problem yang lebih utama, maka di sini industri energi hadir untuk menjawab tantangan itu. Jadi seperti kita tahu di negara-negara berkembang seperti Indonesia, China, India, dan juga beberapa negara-negara Afrika, akses terhadap energi ini masih sangat sulit. Bahkan ada beberapa bagian dari penduduk yang sama sekali tidak punya akses terhadap energi. Oke, ini saya coba sampaikan apa yang saya pelajari dari krisis 2016. Bayangkan kita berada di situasi seperti ini, worst case scenario, dipecat, masih punya utang banyak, ada gangguan keluarga, lalu pasar tenaga kerja crash, dan susah untuk berpindah ke industri.
Ini terus terang saya alami sendiri, tahun 2016, tanggal 29 Maret, saya dapat surat cinta, dapat surat PHK, 31 Maret itu hari terakhir saya bekerja, jadi hanya 2-3 hari notis, dan itu umum pada saat itu, nggak cuma dialami oleh saya, ada banyak kawan-kawan juga, dalam kondisi punya tanggungan KPR, itu juga umum dialami orang-orang. Punya keluarga, cari kerja susah, pindah ke industri pun juga susah. Karena pada saat itu mindset-nya orang-orang yang kerja di industri migas ini gajinya udah ketinggian. Jadi industri lain tuh susah mau, nggak mau melirik gitu gampangnya. Ini nggak cuma dialami oleh saya, banyak teman-teman saya juga, mereka punya pendapat yang sama. Lalu apa yang bisa kita pelajari di situ? Yang saya pelajari adalah bahwa saya harus mengubah diri saya sendiri. Jadi setelah kejadian itu, saya berusaha sekuat tenaga untuk melunasi KPR. Jadi setelah itu saya tidak mau lagi punya utang. Kemudian saya dapat nasihat dari kawan baik saya, seorang Filipino. Selalu sisakan uang cair lah bisa dibilang seperti itu untuk hidup selama 1 tahun. Kalau di sini saya definisikan sebagai minimum comfortable living. Jadi gimana caranya kita harus punya tabungan, kita akan yang akan cukup untuk membiayai hidup kita, hidup secara normal tapi jangan berlebihan gitu loh. Katakanlah ya kalau saya sih punya patokan, saya harus bisa hidup pada rumah saya di Jogja, saya tinggal di Jogja. Kalau saya dipecat, saya akan balik ke Jogja. Saya katakanlah saya nggak punya pekerjaan, paling nggak saya bisa membiayai keluarga selama 1 tahun ke depan. Kalau hitung-hitungan saya sih, 5 juta sebulan itu sepertinya cukup. Jadi saya selalu punya cadangan paling nggak 60 juta untuk pegangan saya seandainya kondisi terburuk terjadi. Kemudian lower the lifestyle ini gampang. Gampang diucapkan tapi susah dilakukan kalau misalnya lifestyle kita terlanjur tinggi. Kemudian build and maintain network, jadi selalu bangun jaringan, terutama jaringan profesional kita. Dan jangan lupakan jaringan kawan-kawan kita, SD, SMP, SMA, kuliah. Dan jangan lupa selalu upgrade skill. Ya, saya juga baru menyadari hal ini pada saat saya kena PHK tahun 2016. Saat itu saya baru berpikir pentingnya saya punya sertifikasi, saya mulai belajar project management lebih serius, sampai akhirnya saya bisa dapat sertifikasi PMP di akhir 2016. Dan ini apa yang bisa kita pelajari dari pandemik COVID-19 ini, yaitu work from home dan study from home ini menjadi new normal sekarang. Kita ya seperti kita lakukan sekarang ini, dan distance learning menjadi hal yang umum, dan semakin banyak resource-resource yang gratisan, dan online collaboration ini menjadi hal umum lagi, bukan barang mewah lagi, seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, saya dengan Billy Benny, dengan Bang Jackson, dengan kawan-kawan IATMI UK, kami nggak pernah bertemu pada saat kondisi seperti ini, bertemu secara fisik, kami selalu berkolaborasi secara online, lewat Zoom, lewat WhatsApp. Kemudian online recruitment ini sebenarnya sudah umum di 2016, tapi akan menjadi lebih biasa lagi di kondisi sekarang ini. Kemudian ini juga saya garis bawahi, focus on what really important. Artinya dalam kondisi seperti ini kita akan lebih menyadari apa yang sebenarnya benar-benar penting bagi kita, keluarga, mungkin teman-teman dekat kita, kawan baik kita. Kita udah nggak mikir lagi kita mau jalan-jalan kemana. Kita mau beli mobil mewah, udah gak kepikiran. Yang penting kita bisa hidup dulu, teman-teman sekitar kita juga bisa hidup sebisa mungkin, keluarga kita aman. Itu yang benar-benar penting sebenarnya. Kemudian sebelum vaksin ditemukan dan digunakan secara luas, ini diperkirakan antara 18-24 bulan, hal-hal seperti ini yang sudah umum kita lakukan sekarang ini, akan terus berlangsung sampai vaksinnya benar-benar tersedia dan penduduk bisa dibilang kebal dari virus corona. Gitu. Dan saya sudah jelaskan tadi tentang lockdown relax cycle.
Nah, ini sedikit saya sampaikan dari project management. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya siklus dari development kalau kita perbesar, mulai dari framing, concept initiation, selection, definition, kemudian project execution sampai startup. Nah, sebenarnya kawan-kawan mahasiswa itu, kalian sekarang masih berada di tahapan ini. Kuning ini sebenarnya, warna kuning ini menunjukkan bahwa kalian harus melihat jauh dan melihat secara luas. Jadi di sini saya tunjukkan bahwa kalian masih punya banyak pilihan di sini. Tapi kalau katakanlah seperti saya sudah di fase eksekusi atau misalnya di fase produksi, ini pilihan sudah tidak terlalu banyak seperti kalian dan untuk berubah itu sudah tidak mudah lagi gitu loh. Jadi ini ditunjukkan di grafik berikut ini. Jadi di awal-awal kita mudah untuk berubah, makin lama semakin susah, dan kalaupun kita harus berubah, biayanya akan semakin mahal. Jadi katakanlah, untuk seperti saya mau coba bidang yang benar-benar baru, itu learning curve-nya sangat sangat terjal gitu loh. Dan saya harus menginvestasikan banyak tenaga, banyak waktu, yang mungkin saya tidak punya banyak waktu seperti teman-teman mahasiswa gitu. Jadi teman-teman harus lihat bahwa ada hikmah di balik pandemik ini, bahwa kalian bisa dibilang kalian beruntung pandemik ini terjadi pada saat teman-teman ini masih mahasiswa atau baru lulus. Itu akan dampaknya akan lebih kecil daripada kalau sekarang lihat orang-orang profesional yang dipecat, yang mungkin gajinya dikurangi, itu kondisinya jauh lebih susah daripada mungkin teman-teman yang masih mahasiswa. Oke, lalu ini yang apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai fresh graduate. Nah, tadi ada permintaan dari Agung ya untuk membuat wadah. Ini sudah kami siapkan sebenarnya dari Yatni UK. Silakan bergabung di grup Telegram ini. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi nggak ada lowongan pekerjaan atau mungkin juga membangun bisnis susah? Apa yang bisa kita lakukan adalah volunteering. Kita bekerja secara sukarela, baik secara profesional kan di bidang kita ataupun volunteering sebagai ya katakanlah tenaga sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak. Mungkin buat yang muslim bisa jadi volunteering di masjid, yang lainnya bisa volunteering di gereja, di pura. Kemudian kita bisa lakukan mentoring. Teman-teman yang sudah tingkat akhir bisa melakukan mentoring kepada adik-adik yang baru masuk. Dan ini juga kami melakukan mentoring kepada teman-teman yang presentasi maupun yang idea pitch. Online collaboration juga bisa kita lakukan. Lalu upgrade ini bisa berupa side skill maupun upskill. Jadi side skill ini yang lebih sifatnya generalis. Sementara yang upskill ini lebih ke spesialis. Ini ada banyak pilihan di sini. Ini hanya contoh saja. Kemudian saya selalu tekankan, coba teman-teman kalau bisa cari sertifikasi yang sesuai dengan minatnya. Kemudian bergabunglah dengan organisasi profesional, optimalkan sosial media kalian. Mungkin untuk LinkedIn, teman-teman bisa coba lihat LinkedIn-nya Bli Beni, bagaimana Bli Beni ini mengumumkan ide-idenya di LinkedIn tuh bagus untuk dicontoh. Lalu perluas network kalian, dan jangan pilih-pilih. Kalaupun katakanlah teman-teman dapat peluang di luar industri migas, saran saya ambil saja kondisi sekarang. Perkara nanti mau balik lagi ke industri migas, kalau pasar sudah membaik atau tetap fokus di industri tersebut, itu pilihan nanti. Yang penting sekarang, kalau ada kesempatan, ambil. Itu artinya kita selalu optimis, tapi di satu sisi kita tetap pragmatik. Jadi ya memang sekarang kondisi migas memang kurang bagus. Kalau teman-teman nggak punya banyak privilege untuk menunggu, ambil saja kesempatan yang ada. Itu saran saya. Kemudian ini salah satu contoh saya dapat dari Geological Society of London. Ini kartunya cukup menarik. Jadi ini untuk geoscientist, walaupun sebenarnya juga applicable untuk katakanlah PE maupun mining engineering. Ini ada beberapa bidang yang bisa ditekuni di depannya. Jadi tidak hanya terbatas ke industri migas ataupun industri tambang. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Silakan bisa kontak saya melalui LinkedIn.
Dan sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya ada meeting pukul 9 pagi ini. Floor saya berikan dulu kepada Bli Beni. Nanti saya akan bergabung lagi setelah meeting selesai. Silahkan Bli Beni. Halo Mas Puput. Oh ya, halo Bang Jackson, silakan Bang. Ya, saya akan. Oke. Terima kasih banyak Mas Puput untuk presentasi yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana pergolakan yang terjadi dan juga ketidakpastian dalam industri migas ini tentunya memicu kita untuk mendorong diri kita sendiri untuk terus mengasah skill kita maupun beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Mas Pupu tadi. Nah, dengan demikian, sebelum kami menutup rangkaian acara ini, saya akan memberikan sedikit kesempatan untuk Pak Salis selaku salah satu dewan juri yang sudah menjadi yang bersedia untuk menjadi penilai dalam sesi maraton ekstra hari ini. Saya unmute ya, Pak. Silahkan, Pak. Oke. Terima kasih, Jackson ya tadi ya, suaranya saya nggak kenal. Iya Pak, iya okay. Benar Pak. Terima kasih Jackson, dan saya kira presentasi yang bagus sekali dari Mas Puput tadi. Jadi saya hanya ingin mengelaborate apa yang dinyatakan oleh Mas Puput untuk adik-adik mahasiswa. Jadi memang ini masa yang sulit dan kita harus memaknai ini sebagai suatu challenge, suatu tantangan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, saya sendiri di startup perusahaan saya ingin mengajak sebenarnya teman-teman untuk menjadi bagian dari pengembangan yang fokusnya adalah ke digital energy. Jadi, saya mengembangkan ini hampir 2 tahun lebih dengan teknologi provider masih dari luar. Memang kalau saya lihat perkembangannya sangat pesat sekali, sehingga saya ada beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama, minimal ada 3 perusahaan yang dalam saat ini sedang diskusi mengenai kerjasama untuk mengembangkan digital energy ini. Nah, saya tawarkan nanti ke teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Saya dulu pernah presentasi di ITB di acara SPI atau IATMI, saya lupa, bahwa saya membentuk namanya PetroDigi. Jadi waktu itu idenya adalah semacam inkubator gitu dari ide-ide teman-teman atau mahasiswa yang memang punya passion untuk mengembangkan digital teknologi di bidang energi. Disitulah kemudian saya tampung, kemudian saya sambungkan ke kebutuhan dunia industri gitu. Nah, namun ini belum jalan karena memang saya kesulitan untuk mengkoordinasi di antara mahasiswa. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapat insight beberapa teman-teman mahasiswa bukan hanya di perguruan tinggi yang selama ini saya kenal, tapi bahkan sekarang sudah banyak ada di Palembang, kemudian tadi disebutkan di Cirebon atau di Jogja, ada beberapa jurusan teknik perminyakan dan juga teknik kimia dan sebagainya yang memang interest pada pengembangan dunia minyak kita. Nah, saya nanti mungkin akan bicara ke teman-teman yang memang punya passion gitu untuk sama-sama membuat semacam komunitas gitu. Untuk pengembangan yang praktikal, sekali lagi fokusnya adalah ke tadi disebutkan oleh Mas Puput sangat variasi sekali, bukan fokus pada minyak dan gas tapi energi gitu ya. Jadi ada di situ electricity, kemudian geothermal dan sebagainya. Nah, idenya adalah mengumpulkan ide-ide itu, kemudian kita kompetisikan, kemudian kita pilih, kita tadi ada funneling, bagus sekali, kita bikin suatu ide yang mengerucut pada solusi, dan apabila itu komersial, maka hak dari mahasiswa itu yang akan menjadi pemilik dari teknologi itu yang kemudian bisa dikomersialkan, karena koneksi antara
perguruan tinggi dan industri ini sekarang ini mengalami semacam ada lack of information gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri tidak langsung direspon oleh akademisi. Jadi saya ingin menjembatani itu dengan cara membangun komunitas itu. Dan saya melihat ada beberapa bahkan banyak yang memang interest terhadap digital analogi ini. Dan saya yakin bahwa ini solusi untuk tadi efisiensi, kecepatan, ketepatan, akurasi dan sebagainya. Di mana inilah dunia kita yang akan kita masukin selanjutnya. Jadi berpikirlah ke depan bahwa inovasi dan daya nalar atau kognitif yang menggabungkan berbagai ilmu yang ada di diri mahasiswa ini, itulah yang menjadi solusi untuk energi ke depan. Saya kira itu Bang Jackson, jadi saya ingin encourage nanti, ya saya sebut aja sebagai ambasador kami di kampus-kampus untuk menggather ide-ide, kemudian kami nanti kumpulkan dan adakan semacam seleksi melalui kompetisi, kemudian kita tawarkan industri, dan bagi yang nanti memang berminat, ya akan ada katakanlah suatu kompensasi tambahan uang buku atau uang jajan gitu ya, yang memang itu berapa, tapi itu bisa meng-encourage teman-temannya untuk nanti katakanlah dapat juga magang gitu di industri yang tadi partner saya ada tiga partner yang memang sekarang ini sedang menjalin kerjasama. Saya kira itu Bang Jackson, salam semangat terima semuanya. Terima kasih banyak Pak. Nah ini kebetulan saya baca di kolom chat Zoom, ini udah banyak yang tertarik nih Pak. Mereka bertanya, kira-kira gimana nih Pak kalau hubungi Bapak untuk selanjutnya atau mungkin follow up-nya Pak? Oke, okay. Jadi nanti silakan email saya juga bisa, jadi salis.aprilian@ email perusahaan atau Gmail. Kalau perusahaan langsung salis.aprilian@digitalenergiasia.com atau salis.aprilian@gmail.com. Nanti kita lihat, coba ya kita mulai dengan introduction, saya gali idenya seperti apa, dan ya mungkin nanti prosesnya seperti itu, karena kalau banyak yang berminat juga kan nanti saya harus seleksi kira-kira mana nih yang benar-benar real, udah punya project atau barangkali baru setengah, baru ide dan sebagainya. Ini kayak proses ini biasa, proses seleksi biasa, dan mungkin nanti ya tiap kampus mungkin ada 1-2 orang gitu yang kita pilih untuk menjadi ambasador atau sebagai ya akan ada katakanlah meeting rutin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali untuk mengupdate project-project yang mungkin akan di-create. Mungkin itu, Bang Jackson. Terima kasih banyak, Pak. Nah, untuk seluruh peserta yang sudah hadir, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pengumuman untuk maraton ekstra hari ini akan kami umumkan besok melalui sosial media yakni Komisariat United Kingdom. Mohon tetap diperhatikan sosial media rekan-rekan. Dan juga kami akan mengumumkan juga tentang pemenang dari hashtag Marathon IATMI UK. Kami sudah memperoleh 2 pemenang di sini dan akan memperoleh hadiah eksklusif dari IATMI Indonesia. Dengan demikian, kami sudah berada pada akhir dari seluruh sesi Marathon UK, yaitu tepatnya pada hari ini, sejak kita mulai pada 6 April hingga 6 Mei hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pembicara yang telah berpartisipasi, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pengurus IATMI UK, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di UK, serta IATMI Pusat yang tadi sudah disebutkan oleh rekan Puput dan juga Pak Salis. Juga special thanks untuk Pak Salis dan juga Pak Hadi yang sudah berkenan terlibat sepanjang berjalannya sesi Marathon UK tahun 2020. Dengan demikian, kami dengan resmi menutup acara Marathon IATMI UK. Terima kasih banyak juga untuk Bli Ngurabeni Setiawan
dan juga Mas Puput yang setelah berdarah-darah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk kesuksesan acara ini. Selamat pagi waktu UK dan salam sinergi. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IATMI UK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK.